sentuhan layar cukup cepat. Iya, atau fokus dengan sentuhan layar cukup cepat. Kali ini saya akan mencoba atau testing dari lensa Vic 50mm 1.8 dari Yungno Mark 2. Ini modelnya seperti ini, warnanya putih, cukup bagus. Ini adalah keluaran yang baru dari 50 1.8 Mark 2. Yang sebelumnya ada Mark 1 harganya sekitar 600.000, yang ini lebih mahal sekitar 1 jutaan. Tapi kualitasnya lebih bagus. Ini ada listnya merah ini, berarti ini bahannya, bahan penyusunnya lebih bagus. Sekarang saya masukkan. Kalau ini saya pasangkan di EOS M50 karena ini mirrorless. Ini kita pakai adapter tambahan dari Mika ini. Udah. Sekarang kita akan coba menggunakan dengan auto. Ini karena auto sangat mudah ini. Nah, ini belakangnya bokeh. Ini pakai auto. Ini misalnya saya sentuh layar sini. Nah, ini belakangnya yang jelas. Yang depan aska bokeh. Sekarang yang depan jelas, yang belakang bokeh. Cukup cepat juga ini. Ini ya ada itu dah, kabur itu dah. Ya, ini kita fokuskan di jeruk. Sekarang kita akan fokuskan di latar belakang. Iya, cukup cepat, lumayan juga. Iya, ini saya ganti ke jeruk. Iya, ini dengan autofocus. Iya, ini belakang jelas. Ini depan jelas, belakang blur. Mudahnya seperti ini, cukup lumayan ini. Ya, sekarang kita coba ke objek manusia. Loh, jangan duduk. Jangan duduk. Pakai auto fokus dengan sentuhan auto fokus dan sentuhan layar. Ambil jelas ya. Dan bentuknya ini oke, Pak. Kita ngarep pecah PSG lah. Iya, ada racing di PSG ya, Pak. Karena kita tinggal di tanggap ukuran yang lebih pun juga itu entah happy kok epic iya kamu main lewat mana dia mau sambil gue. Sekarang kita coba di luar. Layar cukup cepat. Iya, ada fokus dengan layar cukup cepat.
Kok fokusnya? Thank you.